Beginilah video amatir yang direkam oleh salah seorang petugas Pertamina Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Rabu siang, beberapa orang tak dikenal mengeroyok petugas depo Pertamina saat ia mengisi bahan bakar ke truk. Kejadian kekerasan kepada OH di terminal BBM ini sudah dilaporkan, diadukan secara resmi ke Polda. Dan Kapolda tadi sudah berkomitmen untuk sama dua hal. Pertama, menjamin keamanan operasional terminal BBM ini dan personil. Yang kedua, menindaklanjuti proses hukum. Pengeroyokan ini sempat menghentikan aktivitas pengisian dan pendistribusian bahan bakar minyak. Pasca kejadian, ratusan polisi dikerahkan untuk pengamanan depo Pertamina. Sementara itu, warga sekitar menyangkal adanya pemukulan terhadap petugas depo. Kalau masalah pemukulan itu tidak ada, saya tidak tahu, tidak pernah melihat tadi kemarinnya. Cuma dia melarang orang makan, itu aja lah. Mengerti perpanjang aja sendirian. Katanya di kerat ada 10 orang, Pak. Nggak ada. Saya tanggung jawab. Tidak ada dia kena keroyok. Meski sempat terjadi penghentian pengisian bahan bakar minyak, kini kondisi depo Pertamina kembali normal. Polisi masih siaga di lokasi guna menghindari terjadinya aksi pengeroyokan susulan. Rio Maiputra melaporkan untuk NET.